Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak anak-anak untuk ikut bermain dalam sebuah tebakan. Siapakah aku? Tentang pepohonan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anak-anak, karena saya memiliki banyak akar yang panjang dan kuat, saya sering ditanam di tepi aliran air supaya akar saya dapat menahan tanah dan memperlambat erosi. Saya menyukai air, dan saya tumbuh dengan cepat ketika saya ditanam di dekatnya. Ranting dari cabang saya akan menghasilkan akar jika dimasukkan ke dalam air, sekalipun dalam posisi terbalik. Jika sebatang ranting jatuh di atas tanah yang lembab, dia akan menekan tanah dengan akar-akarnya. Dia akan berubah menjadi akar, dan tunas akan tumbuh di bagian atasnya. Daun-daun saya panjang, ramping, dan lancip, dan bagian bawahnya berwarna lebih terang daripada di bagian atas. Kayu dari batang saya kuat dan mudah dibentuk dan dipakai untuk banyak hal, termasuk untuk membuat keranjang dan perabotan. Beberapa jenis dari keluarga saya memiliki bunga yang lembut, berbulu halus, dan berwarna abu-abu. Cabang-cabang saya yang berdaun banyak menggantung rendah, kadang-kadang hingga menyentuh perairan di sekitarku. Saya umumnya merupakan pohon pertama yang mengeluarkan daun-daun pada musim semi. Saya pernah digunakan untuk membuat obat-obatan, termasuk aspirin. Anak-anak, mari kita lihat jawabannya. Saya adalah pohon dedalu. Saya bertumbuh dengan cepat karena akar saya menyerap air dan makanan dari tanah tempat saya ditanam. Dan karena saya memiliki banyak akar, saya dapat bertumbuh dengan cepat. Anak-anak, kamu juga dapat menanam akar iman dengan membaca dan menghafal Alkitab serta berdoa setiap hari. Semakin banyak kamu melakukannya, maka semakin cepat kamu akan bertumbuh dalam hubunganmu dengan Yesus. Jadi, tanamlah beberapa akar imanmu sekarang. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kuis yang sudah kita ikuti bersama. Selamat kepada anak-anak yang telah menjawabnya dengan benar. Anak-anak, puji Tuhan, hari ini
kita belajar lagi dari salah satu ciptaan Allah yang ajaib, yaitu pohon dedalu. Pohon dedalu yang memiliki banyak akar sehingga dapat bertumbuh dengan cepat. Anak-anak, lalu bagaimana dengan pertumbuhanmu sendiri? Apakah pertumbuhan fisikmu bertumbuh dengan baik? Lalu, bagaimana dengan kerohanianmu? Anak-anak, untuk mendapatkan pertumbuhan fisik yang sempurna, kamu dapat menanam akar-akar yang sehat lewat makananmu. Kemudian, untuk mendapatkan pertumbuhan rohani yang sehat, maka kamu dapat menanam akar-akar yang sehat melalui membaca firman Tuhan, menghafal ayat-ayat Alkitab, dan berdoa, serta membangun hubungan yang baik dengan Tuhanmu. Ingatlah bahwa semakin banyak kamu melakukannya, maka semakin cepat kamu akan bertumbuh dalam hubunganmu dengan Yesus. Hari ini, mintalah pertolongan Tuhan agar kamu dapat menanam beberapa akar imanmu mulai dari sekarang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.